PT Bank BTP NTBK berhasil merger antara PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Negara. Kini mengalami perubahan komposisi pemegang saham sejalan dengan rampungnya proses penggabungan usaha. Dari kelompok buku 4 tercatat sebagai pemegang saham minoritas di bank tersebut yakni PT Bank Central Asia TBK dan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia bahwa komposisi pemegang saham PT Bank BTP NTBK mengalami perubahan sejak tanggal 1 Februari 2019. Sebanyak 97,34% saham BTPN kini dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Adapun BBCA dan BBNI masing-masing memiliki 1,02% dan 0,15% di BTPN. Sisanya sebanyak 1,49% dimiliki publik.